Welcome back to me, Melandra. Hari ini aku bakal main sama sepupu aku. Hai. Jadi aku bakal main dan bukber ke Karawaci. Dan aku memilih untuk Hokben karena ini udah penuh banget. Mungkin karena belum puasa juga. Ini aku lagi nungguin makanan dan lama banget makanannya. Alright, aku sama sepupu aku ini tuh orangnya introvert banget, jadi kayak malu-malu gitu. Aku gak tahu banget di sini aku ngomong apa. Yang jelas di sini aku lagi nunggu untuk ini makanannya. Terima kasih Mita, akhirnya aku buka puasa setelah menunggu 2 jam. Selamat makan guys. Dan sekarang aku bakal ke H&M untuk melihat baju. Di H&M aku lagi gak suka banget type bajunya, jadi cuma sepupu aku aja yang beli. Dia lagi nyari-nyari guys, lama banget. Terus habis itu kita ke Uniqlo karena dia wibu, dia memilih-milih kaos wibu itu. Aku tidak mengerti sama sekali. Hai guys, aku gembel banget karena biasanya juga gembel ya. Nah, akhirnya kita bayar untuk baju di Uniqlo. Dan aku membeli baju satu karena ada yang cocok sama aku guys. Ini lagi mengantri dan antrinya itu panjang banget. Dan akhirnya kita bayar juga. Untuk vlog kali ini, aku singkat banget karena aku juga bingung mau vlog kayak gimana. Because aku jarang banget nge-vlog guys. Cuman aku bakal berusaha untuk nge-vlog. Ini sekarang kita bayar dulu ya guys. Abis bayar, aku ngeliat di Ruby dan ini bagus banget buat kuliah dan aku wetlashing juga. Aku mencoba topinya dan ini lucu juga. Malu banget liatin orang. Dan aku mencoba topi ini satu lagi, sumpah aneh banget, tapi kayak diliatin tuh bagus, jadi aku mau coba. Nah ini aku udah ganti baju guys karena aku udah gak betah banget pakai baju yang tadi. Abis ini kita tuh bingung mau kemana lagi dan kita melihat color box itu lagi bagus-bagus banget bajunya. Kita berdua menyesal karena mendatangi color box terakhir dan mallnya udah mau tutup. Abis itu kita lihat-lihat dan bajunya lucu-lucu banget. Intinya kita menyesal kenapa kalau boxnya pas terakhir. Ini adalah muka-muka bete kita karena kita menyesal. Why, kenapa kita ke kalau boxnya terakhir dan mulai udah mau tutup. Mungkin karena COVID ini, jadi maunya cepat tutup guys. Dan kita melihat cardigan lucu banget. Ini tuh harganya cuma 180-an kalau gak salah ya. Ini tuh benar-benar lucu banget. Cuman mulai udah mau tutup guys, jadi kita harus pulang. Jadi kita ada niatan untuk minggu depannya kita bakal balik lagi ke sini. Dan akhirnya kita pulang karena nggak tahu lagi mallnya udah mau tutup. Hi guys, it's me. Oh my god, I'm so awkward. Nah kita udah mau
pulang, guys. Akhirnya kita pulang. Thank you so much for watching, guys. Bye. I'm so sorry for my book. It's bad. Thank you so much for watching, bye.